inilah tongkang. Semua orang tanya mana tongkang, mana tongkang. Ngapain aja di tongkang? Kalau pukul-pukul segini nih, nyusun bakul, nyuci bakul. Ini mau nangkap ayam nih. Bukit Bener, Bukit Merah, Taiping. Nah, inilah tempatnya nah. Inilah. Karena dia dekat dengan longkang, dipanggil tongkang. Ah, itu tuh. Ini nih nih nih, mau tangkap ini ayam nih. Itu pun di sana ada tempat pemotongan ayam. Inilah tempat Papa Adam kerja. Nah, ini luar. Itu nunggu beras. Nah, itu udah mau berangkat itu. Itu ada satu lori yang berangkat. Nah, depan itu gereja. Itu gereja Katolik yang besar di pematang tinggi. Di samping gereja itu ada kedai Tom Yam. Nah, ini saya, ini nih longkangnya nih. Ini longkangnya, makanya dipanggil tongkang lah. Tempat kerja ini longkang. Oh, longkang. Nah, itu tempat penapisan air. Penyaringan air. Dulu nggak ada itu, sekarang udah ada. Nah, tuh. Nah, inilah. Inilah tempatnya. Dekat aja, itu jalan besar. Itu mau dibikin bangunan. Ini jalan setapak. Ini jalan setapak mau menuju ke Perwira. Ini saya mau ke Perwira ini. Mau jalan-jalan ke Ion. Malam ke Tesco. Hari ini mau ke Ion. Sama kedai 2 ringgit beli piring. Nah, inilah longkang. Karena di sini ada longkang, dipanggil lah itu tongkang. Itu suara kilang perabot. Dia bikin-bikin lemari. Lorinya jalan tuh. Lori itu menangkap ayam itu. Ya, ada yang lori kecil, ada yang lorinya besar. Kalau yang besar itu mau 2-3 orang sekali dragonya. Kita akan angkat ayam tuh. Nanti malam diantar lagi ke tujuan masing-masing. Itu dengar orang mengelas. Ini kilang perabot. Perabot rumah tangga. Kayak lemari gitu lah. Ini masa cuti. Ini cuti hari ketiga. Wah, saya cuti 6 hari ini. Gini lah. Ini tuh nampak tokong. Tokong India. Toko India yang ada di Taman Perwira. Nanti kapan-kapan ya, kita ambil videonya dari depan tokonya itu. Itu longkangnya. Banyak biawak di dalamnya. Ini ada pohon durian. Kalau musim durian lebat ini duriannya. Nah, ini baru berbunga pohon durian. Ya.
Ini saya jalan setapaknya. Mau naik bus. Saya jarang naik taksi. Kira pun jarang. Ah, ini tempat kilang sampah. Ya, pengutipan sampah itu. Kalau orang bilang bel, bilang botot. Oh, itu toko. Itu toko dianya. Ini banyak pohon mangga nih, guys. Sebenarnya di jalan ini agak rawan. Banyak juga perompak. Udah ya. Ini udah menunggu ini.